isu kekerenian dari zaman sekarang yang ingin menghancurkan bangsa kita. Ya, sebenarnya bukan saya yang berakayasa itu, Diponegoro sendiri yang bilang di dalam babad kan sifat ngaral tesi asring kengin ginoda datang wanojo. Ia mengakui kepada Knöller bahwa dia bukan seorang yang gemar setiap hari minum anggur, tapi bagi dia anggur dari Afrika Selatan, dari Konstancia, adalah semacam jamu bagi dia, obat. Ya. Jadi dia bukan orang munafik. Dia bukan seorang yang menggembor-gemborkan ya, dia punya kesalehan atau dia punya pengetahuan atau dia punya kebangsawanan. Dia seorang yang sangat polos, sangat menarik, sangat manusiawi. Terima kasih.